close to you. Mas Pak, pihak utama pemerintah Solo Iskandar MSI menyerahkan fungsi wewenang dan tanggung jawab jabatan Ketua Majelis Jemaat GPIB Gratia Bekasi kepada pihak kedua, Pendeta Marten Dewangga Besi STH selaku Ketua Satu Majelis Sinode GPIB atas nama Majelis Sinode GPIB dan bersama dengan PHMC GPIB sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Gratia Bekasi. Atas nama Majelis Sinode GPIB menerima fungsi dan tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB dan mengucapkan terima kasih untuk pengabdian Pendeta Iskandar selama ini. Tuhan membuka di tempat yang baru. Bring it back to you. Dalam permohonan akan pertolongan Tuhan Gembala yang baik, saya akan terima dan akan menjalankannya bersama dengan rekan-rekan kerja Tuhan di depannya. Tuhan menolong saya. That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Tidak ada dari kuasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau secara mereka mengenalnya, mereka tidak mengenalkan Tuhan yang mengenalnya. Tetapi tertulis, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengerti dan sisa. Jangan pernah Bapak Ibu dan saya membayangkan kalau Bapak Ibu dan saya sudah lebih baik, kalau Bapak Ibu dan saya sudah melakukan yang terbaik, maka otomatis kalau kemudian disukai oleh banyak orang. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi justru dunia sekarang ini ialah sekarang ini, orang-orang yang jujur malah lebih banyak mempunyai musuh. Orang-orang yang melakukan kebenaran justru mendapat tantangan begitu luar. Untuk menyelamatkan dan keberadaan yang menuntun kita semua dalam tentunya kuasa Tuhan saya mengucapkan terima kasih untuk boleh pakai kami untuk melayani bersama dengan Indah Karisma, dan kami bersyukur dengan tentunya terus untuk menghadirkan seorang pelayan yang baru untuk hadir bersama dengan kami, sehingga kami percaya bahwa Allah yang Esa itu ada dan berada dengan kami sekarang sampai mati. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara, panggilan itu berlaku secara estafet. Allah mengutus Yesus dan Yesus mengutus murid-muridnya dan murid-murid yang menyerahkan kepada gereja. Karena itu Bapak Ibu, utusan begitu adalah sebuah peristiwa yang sangat mulia. Kalau banyak salah dan berlaku, itu kata dan perbuatan yang tidak baik, saya mau keluarga. Oh, sekalipun banyak salah, tetapi tetap jauh di mata dan dekat di hati bersama dengan semuanya. Karena itu terima kasih kepada Majelis Sinode yang memberikan kepercayaan kepada saya dan keluarga untuk melayani jemaat ini. Terima kasih untuk teman-teman PHRC, terima kasih untuk Majelis Jemaat, terima kasih untuk seluruh warga jemaat, terima kasih untuk BPM Upor, terima kasih untuk Baptis Jemaat, nanti dan terima kasih untuk pegawai jemaat Baptis. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung pelayanan ini. Tapi sekarang yang jaga yang tertarik. Dan ini menjawab persoalan ini waktu sambutan saya datang. Saya akan melayani yang terbaik, tetapi tidak bisa memuaskan. Itu yang jelas. Apapun yang dilakukan baik tetapi ada kekurangan setiap orang. Kita bangun selanjutnya. Kalau jauh kita bangun, pasti Tuhan mempersatukan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan bersama yang di atas puji-pujian kita untuk memberkati dan mengurapi kita lebih baik lagi untuk hari esok yang kita jalan. Tuhan memberkati kita semua. Kami ada satu hal yang mustahil untuk menjadi pencapaian yang membawa kami lebih bersyukur.